Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Dalam Jawi Antik, channel yang selalu menyajikan, yang selalu membagikan, channel yang selalu mengupdate desain model rumah joglo maupun limasan secara gratis kepada Anda. Bagi yang belum menekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Bagi yang sudah menekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol like dan tuliskan komentar di laman komentar. Silahkan tuliskan request atau tuliskan pesan atau saran yang bermanfaat yang berhubungan dengan desain model rumah joglo maupun limasan. Video kali ini request dari akun bernama Mas Sumati yang minta diupload rumah model limasan dengan teras memanjang 7 meter. Rumah limasan dengan teras 7 meter dan bentuk rumahnya itu memanjang 12 meter. Di dalamnya terdiri dari 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu, ruang keluarga, dapur, garasi buat motor, dan ruang sholat. Oke, langsung saja kita tonton video selengkapnya. Namun sekali lagi, bagi yang belum menekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Yang sudah menekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol like dan tuliskan komentar di laman komentar. Selamat menyaksikan. Pondasi dibuat tinggi 70 cm, untuk bagian teras dibuat 30 cm. Untuk tiang bagian tengah atau tiang utama menggunakan material kayu, namun jumlahnya tidak 8. Namun lebih dari 8 karena menyesuaikan dengan dinding rumah limasan. Sementara tiang yang pinggir atau tiang teras menggunakan material cor besi. Untuk bagian dinding menggunakan material bata atau batu bata. Dan bata ini bisa menggunakan batu bata ekspos atau batu bata biasa yang dibuat ekspos, artinya tidak diplester. Di bagian depan pintu utama ini harusnya dikasih tangga, tapi karena tadi kelupaan jadi mohon maaf tidak dikasih tangga, tapi lebih bagusnya dikasih tangga. Genteng menggunakan material tanah liat, begitu juga dengan bagian wuwung juga menggunakan material tanah liat. Namun bagian wuwung tidak cukup hanya diikat menggunakan kawat, namun sebaiknya harus di semen atau dikerpus. Bagian garasi bisa ditempati sekitar 2 sepeda motor, atau nanti misalkan kurang bisa ditaruh di depan di bagian teras. Kita coba review bagian ruangan. Di sini terdapat ruang tamu yang cukup untuk 1, 2, 3, 4, 5 sekitar 8 tamu.
Terus di sebelahnya juga masih sisa ruang terbuka, jadi misalkan tamunya di sini bisa ditambahin kursi lagi. Sekarang kita masuk bagian ruang keluarga. Di sini terdapat TV dan perabotnya. Terus di depannya ada kursi panjang. Kursi bisa digunakan, bisa juga dihilangi. Terus di sampingnya lagi ada tempat sholat, namun di sini tidak dikasih pintu biar kesannya terbuka dan lebih enak lagi, lebih mudah. Ini bisa ditempati sekitar 10-an lah lebih. Terus masuk ke ujung terdapat satu buah kamar mandi. Kamar mandi sederhana, namun untuk aksesoris atau isi di bagian dalam bisa disesuaikan dengan selera dan keinginan kita. Kemudian di depan kamar mandi terdapat ruang makan. Ini bisa ditambahin kursi lagi. Terus di sampingnya ada pintu keluar atau pintu belakang. Terus di samping samping ruang makan terdapat kitchen set atau dapur. Jadi di situ langsung dimasak, kemudian bisa langsung disajikan ke ruang makan. Namun tadi ada yang belum dimasukin kamarnya. Ada dua ruangan, kita coba masuk kamar yang satu dulu. Di kamar ini terdapat jendela dan sisa ruangannya masih lumayan. Selain untuk ditempati spring bed, bisa juga ditempati lemari kecil. Terus untuk ruang yang satunya lagi, ini juga ruang tidur atau kamar tidur, namun ukurannya lebih kecil sedikit dari kamar tidur yang tadi. Ini ukuran 2,5 x 3, tapi udah cukup untuk menempatkan tempat tidur, spring bed, dan lemari-lemari kecil. Dari ruang keluarga kita bisa melihat keluar, bisa melihat ke ruang tamu, bisa juga ke halaman depan rumah. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Namun sekali lagi, bagi yang belum menekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Bagi yang sudah menekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol like dan tuliskan komentar di laman komentar. Dan tunggu update terbaru tentang desain model rumah joglo dan limasan dari kami di episode berikutnya. Terima kasih.